Hingga kini Kejaksaan Agung masih menyelidiki dugaan tindak pidana permufakatan jahat yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto, pengusaha minyak Riza Halid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin. Menurut Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Fadil Jumhana, Kejaksaan Agung masih mengumpulkan keterangan dan menyelidiki keaslian dari rekaman yang diberikan Maruf Samsudin. Hingga kini Kejaksaan Agung mengirimkan tim ke Yogyakarta dan Bandung untuk memeriksa keaslian rekaman yang diberikan Maruf Samsudin. Tim Kejaksaan Agung meminta keterangan ahli di UGM maupun ITB. Ia menegaskan Kejagung sangat berhati-hati dalam mengusut penyelidikan adanya dugaan tindak pidana dalam pertemuan itu. Penyelidik masih mendalami pertemuan MR, MS, dan SN dan akan memanggil Setia Novanto dalam waktu dekat. Hingga kini Fadil mengaku Kejagung telah satu kali memanggil Riza Halid namun belum mendapat tanggapan dari yang bersangkutan. Belum saksi, ini masih penyelidikan ya. Kami meminta keterangan lah. Minta keterangan. Sebetulnya batas waktu itu sampai penyelidik itu yakin benar terhadap bahan-bahan pengumpulan data. Kami akan bekerja semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehati-hati mungkin ya. Kami bekerja dengan profesional dan proporsional. Ya, kami hati-hati sekali. Kapten Pak, itu sudah ada beberapa orang Pak yang diperiksa Pak? Empat orang. Semua ya. Pegawai. Semuanya pegawai. Hasilnya apa Pak? Hasilnya kan kayak saya sampaikan tadi bahwa saya memastikan ada pertemuan itu. Itu aja ya. Apakah ada meminjam CCTV atau bukan? Enggak, kita enggak meminjam CCTV. Hanya orang-orang itu yang melihat dan mengalami adanya pertemuan itu.